Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru, apalagi subscribe lah, tunggu apa. Untuk video kali ni, aku nak sharekan tentang topik yang santai-santai. Sebab apa, kalau aku asyik review tema kan, korang bosan pula kan. So, untuk video kali ni, aku nak sharekan tentang satu gol yang bagi pendapat aku adalah paling cantik, paling rare dalam sejarah Piala Malaysia. Pada tahun 2004 sebenarnya dalam perlawanan akhir Piala Malaysia menemukan pasukan Perlis dan juga pasukan Kedah waktu tu, ada satu balingan yang menyebabkan fans-fans Kedah ni bencikan daerah baling dan juga perkataan baling tersebut. Benda ni terjadi apabila player pertahanan Perlis iaitu Adrian Jurat Chamrong waktu minit ke-6 perlawanan akhir tersebut telah melakukan satu balingan umpama peluru lah, memang lawa gila laju bola tu, menyebabkan keeper Kedah waktu tu Megat Amir Faisal terkapai-kapai Mamat tu undur nak tangkap lalah terlucut bola masuk dalam gol. Gol tersebut memang melenyapkan sokongan padu daripada penyokong Kedah. Bukannya penyokong yang senyap waktu tu, kau boleh nampak dalam live tu player-player pertahanan Kedah macam Fauzinan pun tercengang, tergamam tengok macam mana keeper boleh terlepas tangkapan macam tu. Dan nak sakitkan hati player-player Kedah dan juga penyokong Kedah lagi, itu adalah jaringan kemenangan dan juga satu-satunya gol yang dijaringkan sepanjang perlawanan tersebut. Dah lah kau main susah-susah daripada grouping suku akhir separuh akhir nak pergi final, end up kau kalah dengan gol menerusi throw in macam tu. Kalau korang tengok balik balingan tu, sebenarnya memang ada irat-iras macam mana balingan yang dilakukan oleh player JDT sekarang ni, iaitu Corbin Ong. Kita tahu balingan daripada Corbin Ong ni pun memang laju, memang boleh tahan bola tu pergi mendatar je, memang cantik lah untuk striker-striker menjaringkan gol menerusi tandukan. Cuma untuk kes Adrian Jurat Chamrong ni pula, bagi aku dia bukan saja dari segi teknik, ini adalah lebih kepada rezeki untuk player tersebut menjaringkan gol. Sebab apa, macam aku cakap tadi, Megat Amir Faisal undur-undur nak tangkap bola ni, sekali terlucut bola bergolek masuk dalam gol. So untuk Megat Amir Faisal, aku memang kesian lah untuk keeper Kedah ni. Sebab apa, dia bukan saja melepaskan gol bodoh macam tu, tapi dia adalah seorang kapten yang sepatutnya memimpin pasukan untuk menuju kepada piala tersebut. Dia telah menggantikan kapten Kedah waktu tu iaitu Akmal Rizal Rakli, yang mana striker Kedah ni injured waktu perlawanan akhir tersebut, dia tak dapat main. Megat Amir Faisal menggantikan dia, tapi malangnya insiden ni telah berlaku. So bagi pendapat aku, ini adalah gol yang sangat rare. Oi, memang payah gila lah untuk benda ni repeat balik dalam sejarah Piala Malaysia. Even Tuan Badal Adrian Jurat Chamrong pun ada cakap malam tu aku tak expect pun untuk menjaringkan gol menerusi lontaran jauh macam tu. Aku macam biasa dapat throw in awal-awal game, aku baling target kepala Filimon Cipita, striker Perlis zaman tu. Tapi tiba-tiba mistake daripada Megat Amir Faisal, keeper Kedah, menyebabkan rezeki untuk Perlis dapat gol macam tu. So kita tengok teknik balingan Adrian Jurat Chamrong ni sebenarnya adalah fenomena dekat negara kita. Sebab apa, lepas je daripada final tu, kalau main kat kampung ke kat taman kan, memang semua orang nak jadi Adrian Jurat Chamrong lah, semua nak baling jauh kan. Dan dekat luar negara pula, dekat liga-liga macam EPL tak kurang juga ada player-player macam Rory Dillap dekat Stoke City menggunakan lontaran jauh yang padu untuk player-player macam Peter Crouch menjaringkan gol menerusi tandukan. Memang efektif teknik ni. Sampai kan ada satu masa Atuk Wenger marah. Dia kata apa? Macam mana aku nak explain dekat generasi akan datang? Bola sepak ni bukan saja menggunakan kaki, tapi boleh menggunakan tangan untuk menjaringkan gol menerusi balingan throw in. So as a conclusion bagi aku, setiap player ni dia ada kelebihan masing-masing. Cuma kita tahu player-player ramai yang skillful dengan kaki diorang, tapi tak ramai yang ada skill balingan jarak jauh macam mana ada pada Adrian Jurat Chamrong, Corbin Ong dan juga Rory Dillap ni tadi. Atau dalam kata lain, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Allah dah bagi keistimewaan dekat korang. So macam mana korang nak gunakan keistimewaan yang ada pada korang ni, korang tentukanlah sendiri. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Ada lagi tak gol-gol pelik, gol-gol rare dalam sejarah Piala Malaysia ataupun Liga Malaysia yang aku tak tahu? Korang mention kat bawah. Jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Itu sahaja daripada aku, Mike Kening. Assalamualaikum.